Puasa yuk. Ini sahur. Puasa yuk. Kita angkat itu dia. Ini sahur. Puasa yuk. Nah. Dengan siapa? Di mana? Tia di Bandung. Siapa? Tia di Bandung. Tia di Bandung. Oh, Bandungnya Tia. Bandung mana? Cibaduyut. Sepatu ya. Sepatu. Ya, ya. Sepatu kata kenalnya. Oke, pertanyaannya adalah lanjutkan lirik lagu berikut ini. Ya. Silakan home band. Didengarkan baik-baik Tia. Atau B, terjaga. Selalu apa, Bu Tia? B, terjaga. Oh. Lagi, Bu. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Dari awal, Bu. Dari awal, Bu. Dari awal sama home band-nya dong. Pasti. Oh, minta sama home band-nya. Ayo kesini, ini. Keyboard aja, keyboard. Tapi jawabannya terjaga. Betul! Rp1.000.000 dipotong pajak yang dipersembahkan oleh Ini Sahur. Apa ini, Mas Tukul? Apalagi, Mas Tukul? Jualan makanan. Jualan makanan. Boleh kenalan? My name is Josh. Nama pendeknya Josh, tapi panjangnya? Buka titik Josh. Siapa? Buka titik Josh. Ini bawa apa, Mas Tukul? Dagangan ini apa? Saya alhamdulillah jualan makanan. Ini semangka namanya. Iya, bukan durian tanpa duri, tapi semangka. Semangka itu ada makna dan artinya sekali makan, Kak. Kangen. Ini bedanya sama semangka biasa apa? Ini lain daripada yang lain. Yang punya buah ini hanya cuma saya aja. Ah, bedanya apa sama semangka lain? Kan banyak, Mas, yang jual semangka. Loh, sekali coba dibuka. Dibuka. Ini. Silakan iklan buka. Coba. Ya. Awas. Ini tidak semua orang punya semangka seperti ini dibuka ini. Ya, semangka di mana-mana sama, Mas Tukul. Ya, coba lihat. Jangan dilihat isinya, yang penting semangkanya. Sekali makan kangen. Nona enggak ada kok. Apa yang dimakan, Mas? Apanya? Apa yang dimakan? Kulitnya. Itu bisa membersihkan muka-muka yang kotor. Makan ini tambah. Ini tambah. Semangka apa? Helm proyek. Banyak bermanfaat. Manfaat. Selain semangka apa lagi? Lemper. Lemper. Itu artinya, ada artinya. Artinya. Salam lemper. Apa? Salam. Oh, salam lemper. Salam lemper. Lemper itu lemah perasaannya. Habis makan sedih. Waduh. Kalau nggak percaya coba. Coba ya. Habis makan sedih. Hati-hati, Zah. Bisa. Hati-hati. Itu nggak boleh dimakan loh, nggak bisa dimakan. Ceritanya boleh dimakan, tapi pesennya nggak boleh dimakan. tadi suruh makan. Maksudnya tuh ya pura-pura lah gitu. Pura-pura aja makan. Dari briefing, apa ya? Dari briefing, ya, kamu aja omnivora pemakan segalanya. Oh iya. Nah. Oh, sedih langsung mukanya.
Wah, sedih. Ya kan? Gimana? Wah. Gimana? Sedih dia, Mas. Oh. Ini karena makan lempernya ya? Bukan, karena kena, matanya kena balsem. Kenapa? Ah, nggak jadi udah, Pak. Pak, dirimu. Nah, ini. Lemper lemahnya perasa. Karena jelas sudah. Karena lemper ini kan. Karena apa? Apa dong? Cepet. Mau coba gak? Coba deh, pasti sedih. Coba. Sedih habis lemper. Gak boleh dimakan. Ini gue makan terus lagi. Coba. Reflek. Hah? Coba, Sar. Coba ya. Coba nih. Hmm? Kalau aku senyum-senyum gimana? Loh, enggak, itu namanya lemper, lemahnya perasaan itu. Bukan? Duh. Aku mau telepon mama. Yo. Ngadu loh diaduin. Loh, ya kan? Pada makannya serius ya, beneran ya? Karena lempernya. Hah? Karena lempernya? Iya, pakai jebakan karena apa? Karena ngelihat saya aja. Calon tong, coba. Gak percaya calon tong. Orang kok gampang ini. Sedih. Lemper, Cak, lemahnya perasaan. Pasti gitu. Gak percaya di calon tong. Lo. Belum dimakan udah nangis tangan kegigit. Kok ketawa? Nangis saya tuh gini. Kalau saya nggak usah makan, mukanya sudah menyedihkan. Tapi kan nggak pernah, saya belum pernah lihat Mas Duku nangis. Wow. Ah, ini. Karena makan lemper kan, jelas nih. Lemper lemah perasaan. Kenapa? Karena gak laku-laku aja. Jajan pasar gak kreatif gimana laku. Ini jualannya dari tahun 1 sampai 2017 belum ada yang beli. Sama sekali. 2000 tahun. Saya tak muter-muter lagi ke rumah yang satunya lagi ya. Itu kebetulan rumahnya kosong gak ada orangnya. Ya apalagi gak ada yang beli. Mas, bisa dibawa aja gak muter-muter? Kemana? Ini loh dibawa muter-muter. Nah ini tadi aku mau ngomong muter-muter ini ya. Oh, oke, terima kasih semuanya. Ya. See you. Hati-hati. Oke, makasih. Riza ini katanya nggak bisa nyetir manual. Hah? Serius? Sampai sekarang belum bisa nyetir mobil manual. Kok tahu? Itu baca. Nggak, iya bener ya? Sekarang sih udah bisa, cuman dulu pas pertama kali beli mobil sendiri, alhamdulillah. Matic langsung. Oh iya. Jadi nyetir Matic terus. Kalau awalnya manual, Matic bisa. Tapi bisa. Awalnya Matic, susah. Manual susah, iya. Saya dulu gitu. Tapi pas lagi syuting gitu, misalnya ada adegan mobilnya manual. Waduh, digantiin sama orang. Sampai akhirnya capek juga ya, pengen tahu belajar. Ternyata belajar 5 menit, udah bisa alhamdulillah sih. Bedanya sebenarnya dikit. Iya. Apa? Manual sama Matic doang bedanya. Ya iya. Iya, banyak bedanya. Ya emang bedanya itu. Kalau manual itu ada 3 yang harus diinjek. Ya. Kalau Matic ada 2. Yang kanan itu gas. Yang tengah itu rem. Yang kiri yang diinjek itu kopling. Ya. Itu kalau manual. Kalau Matic gas. Rem. Kosong. Gue nungguin loh, kirain apaan. Buang waktu saya aja nih, Bapak. Riza, ada usaha kafe.
Oh, enggak sih belum, cuman lagi ngerintis. Lagi pengen aja merintis ya. Di mana, daerah mana rencana? Belum, belum. Kalau misalkan bikin mungkin enggak di Jakarta. Oh. Pengennya kayak di kota-kota kecil gitu di bagian Jawa. Enggak tahu ya di mana, Jawa Timur mungkin. Soalnya saya kan dari Jawa Timur. Iya, dia Jawa Timur sama. Iya. Iya. Di mana? Di ini aku nih. Surabaya. Oh, aku Jember. Oh, itu gede. Ini Jember. Itu kota gede kalau Surabaya. Nah, itu kecil. Kalau kota gede kan di Jogja. Iya, kota gede Jogja. Kalau kecilnya kan Jogja. Kalau kota yang gede banget, Jogja! Jadi nih, kota-kota second city lah. Kota-kota, iya. Kayak... Second city. Ya, berarti dekat lah. Jakarta itu. Apa itu? Apa Bekasi. Oh, iya. Bekasi. Second nah. Itu. Bekasi. Bekasi. Ajana sama Sherlia, kalian pengen bikin usaha juga gak sih? Usaha deketin aku gitu gak pengen ya? Serah. Bini gue udah tidur, tadi gue udah cek. Usaha yang penting. Pernah bikin usaha juga gak? Enggak? Aku sih iya. Oh iya, kamu usaha apa? Aku pengen bikin usaha karena emang dari kuliahnya pun emang buat bisnis kan. Oh, kepikirannya bikin usaha apa? Makanan. Oh, kuliner ya? Emang pengennya bikin restoran sih. Oh, restoran lemper. Lemah perasa. Yang tadi dong. Kalau Azana? Pengennya restoran juga sih, dengan masakan-masakan yang unik gitu, yang belum ada gitu. Oh, kan sekarang lagi menjamur sekali tuh coffee shop. Di mana-mana buat, apa coffee shop cuma sekedar yang 3x4, ada baristanya satu, jadi gitu. Yes. Kalian niat bikin gitu atau restoran sekalian yang besar? Kalau aku pribadi, aku lebih suka kayak restoran dia. Restoran beneran emang buat tempat makan, tapi bisa buat chill karena emang niatnya aku pengennya sih bikinnya di Bali buat chill, tapi bisa buat makan, gak cuma chill aja. Buat gitu. Anak-anak kecil ya berarti. Cuma buat chill aja. Chill. Aku nanti juga setelah lebaran. Apa? Setelah lebaran balik lagi ke Jakarta. Apanya? Aku. Seminggu lu gak mandi-mandi lu. Seminggu. Cukur. Pak, suruh mandi apa cukur sih, Pak? Mandi dulu baru cukur. Oh, iya, mandinya dulu. Cukur dulu. Kalau kenapa gak mau mandi? Gak ada airnya, Om. Emang bener gak ada airnya, Pak? Air ada, cuma seliter dong. Sini. Ya seliter gak cukup dong, Om. Kamu apa saya bapaknya? Dikasih cuma menengahi. Menengahi mana? Mau mandi gak lu? Iya. Mau ada gak? Iya! Jangan marah-marah dulu! Pis! Iya! Ini anak bandel banget ya. Sudah. Sampo gue mana? Udah ketelan! Sampo saya beli 4 botol sama semua sama dia. Sabar pak. Kok tahu nama saya Sabar? Sabar namanya? Iya. Enggak, maksudnya jangan emosi. Semenjak enggak ada mamahnya begini nih. Itu mama. Mama apa? Mana mamanya? Ini. Waduh. Langsung enggak ada. Waduh. Mama kemana aja sih, Ma? Emang ini? Bukan. Emang mamanya ini? Bukan. Ini mama aku, bukan mama kamu. Tapi kan kamu dari lahir dari dia. Dari dia siapa? Itu mamamu. Bukan, mama enggak ada. Ngapain itu enggak aku mama kamu? Biarin aja. Iya. Sebentar, saya mau tanya. Ini bapak sama mana serumah? Saya beda rumah sama dia, Pak. Cuma satu kamar mandi. Nah. Berarti ini bukan anaknya dong.
anak saya nih. Kalau udah dari rumah. Nah, sekarang baikan, salaman. Gak boleh. Gak baik lo kayak gini, berantem gini. Saya tuh cuma minta dia mandi, itu aja. Iya, tapi kan gak usah pakai marah-marah, Pak. Ini juga jadi anaknya. Dia ini hidupnya bangun mandi, makan siang mandi, sore mandi. Saya maunya begitu. Bapak keterlaluan juga dong, Pak. Pasti setiap saat mandi, tipis kulitnya, Pak. Salaman damai. Bye-bye. Yuk, salaman dulu. Ayo, Dek, udah. Ayo, Dek. Kalau mau mandi, Om. Iya, tapi salaman dulu sama ayahnya, yuk. Aku kalau mandi, gigi aku lembek. Maaf ya, ini kadang-kadang memang punya anak suruh mandi aja susah. Minta maaf ya, emang suka begini ya. Maafin teman-teman ya. Itu tetangga. Tetangga kayak gitu emang. Punya tetangga yang kayak gitu enggak? Nggak tahu mana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak. Udah. Kalau pengen punya tetangga kayak itu kita pinjemin. Ya, udah, terima kasih. Maaf, emang sering gitu daerah sini banyak ininya. Pokoknya lewat, udah saya ikut emosi. Udah nggak lewat. Lah, ini dia. Bapak naik apa itu? Sebelum cari. Saya jadi gak enak sama tamu gini. Iya. Sorry ya, maaf ya. Oh, tak cegat, bener tak cegat. Aduh. Ayo terusin ngobrolnya terus. Ya. Ini pasti masuk lagi nih. Terus. Riza kepikiran nggak buat restoran India gitu? Kamu kan suka banget sama India. Oh. Restoran. Aman. Udah aman. Aman. Jadi tegang gini syutingnya ya? Aman. Aman ya? Aman. Tuh ngomong lagi sama. Amannya ya. Gimana restoran India? Restoran India. Jatuh sendiri. Gak kepikiran ya restoran India? Enggak. Masakan Arab aja lebih enak. Oh. Lebih suka sih. Lebih bervariasi juga. Tapi masakan India juga enak lah. Enak. Iya. Enak ya? Kok saya jadi deg-degan ya? Saya juga ini. Lagi. Pokoknya jadi gak konsen ini ya. Tenang. Saya jaga ini. Ini boleh Pak, enggak usah diarahkan ke sini enggak Pak? Oh iya, tenang aja. Pokoknya dikondisikan dulu lah. Nanti kita balik lagi nih, suasana mencekam di sini soalnya. Iya, di sini aja.